3. Ini salah satu unitnya yang disewa. Dari situ kemudian penyelidik tim Satreskrim Polres Jakarta Selatan mengembangkan perkara ini dari mana asalnya, kemudian apakah ada yang lainnya. Barulah didapatkan informasi bahwasanya di satu tempat yang lainnya, yaitu di lantai 19, ini ada lagi satu ruangan pool yang diisi dengan adanya tanaman-tanaman jenis ganja ini. Bau apa itu? Ada daun, iya. Lebih rehab. Yang unik dari perkara ini adalah penjual belian ini bukan daunnya, bukan daun ganja, tetapi bunganya. Yang dijual adalah bunganya, bunga ganja. Untuk bisa dipanen dalam satu batangnya ini membutuhkan kurang lebih 4 bulan. Jadi satu tanaman ini dalam 4 bulan baru bisa dipanen. Untuk penjualan, mereka menjual ini 10 gram ini 3 jutaan kurang lebih, 3,5 juta. Jadi 1 gram ini 3,5 juta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.